Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Channel 91. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat daun aprika bagi kesehatan tubuh ya. Saya gunakan 5 lembar daun aprika. Sesuai namanya, tanaman yang memiliki nama latin Pernonia amygdalina ini memang berasal dari aprika. Rasa yang pahit membuat daun aprika juga disebut sebagai bitter leaf. Di benua asalnya, daun aprika kerap digunakan sebagai pengobatan tradisional atau obat herbal untuk mengatasi berbagai masalah. Dari mulai malaria, cacingan, infeksi bakteri, penyakit hati dan ginjal, diabetes hingga gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Dan aprika sendiri dapat dikonsumsi secara langsung atau dimasak, direbus, lalu diminum airnya. Ini saya akan bagikan resep kepada Anda cara merebusnya ya. Ini saya rebus menggunakan 300 ml air. Kemudian setelah mendidih selama 3 menit kita angkat ya. Daun aprika mengandung beragam nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah berapa macam nutrisi yang terdapat pada daun aprika. Protein, serat, karbohidrat kompleks, vitamin termasuk vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, kalsium, selenium, zat besi, dan zinc. Di samping itu, tanaman berdaun hijau ini juga mengandung banyak antioksidan flavonoid. Nah, setelah kita rebus menggunakan air 300 ml, kemudian kita angkat, kita masukkan ke dalam gelas. Air rebusan ini kita tunggu hingga hangat terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita konsumsi 1 kali sehari ya. Sangat mudah dan simpel kan bu teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.